Halo supporter Indonesia. Ya, hari ini hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, perempat final Korea Open sudah memasuki babak perempat final ya. Ini adalah skema untuk pool atas. Di pool atas ini ada empat wakil yang bertanding untuk merebutkan satu tiket ke final. Pool atas ini diwakili yang pertama ada Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, kemudian Ko Sive Nur Izzuddin dari Malaysia. Kemudian ada lagi pasangan dari Jepang, Kelichiro Matsue berpasangan dengan Yoshinori Takuchihi. Akan menantang Kang Mingyuk Seo Sung Jae dari Korea Selatan, tuan rumah. Ini adalah skema untuk di pool atas babak perempat final. Nantinya Fajarian akan melawan pasangan Malaysia, kemudian Jepang dan Korea nanti akan bertemu untuk merebutkan satu tiket ke final. Ini adalah jadwal lengkapnya untuk Fajarian. Di Court 2 hari Jumat tanggal 21 jam 13.20 Sport TV, head to headnya masih unggul. Kemudian yang kedua ada pertandingan di pool atas. Kemudian ini adalah jadwal untuk di pool bawah, masih di ganda putra perempat final Korea Open 2023. Di pool bawah ini juga ditempati 4 pasangan yang tersisa. Jadi ada pool bawah dan atas, tersisa 8 besar untuk merebutkan satu tiket ke babak final. Di pool bawah ini diisi Takuro Hoki, Yuko Kobayashi, kemudian akan melawan Sirat Shetty dari India. Kemudian ada pasangan dari Korea, Kim Yong Hyuk Wang Chan, akan ditantang oleh unggulan kedua Liang Weikeng dan Wang Chang dari China. Dan berikut ini adalah jadwal lengkap untuk pertandingan ganda putra di pool bawah. Nanti ada Sirat Shetty, Yuko Kobayashi akan bertanding di court 1 jam 15.00. Kemudian ada pasangan Korea dan Cina akan bertanding di court 2 jam 15.00. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru dari kami. Terima kasih.